Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita mulai ngajian pada sore hari ini, mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang sholat tarawih. Kitab yang kami bawa adalah Hujjah Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya akan kami mulai dari penjelasan tentang tarawih. Tarawih secara bahasa berasal dari kata rohatan yang berarti istirahat. Disebut dengan tarawih karena orang yang mengerjakan sholat beberapa kali memerlukan istirahat sebab bilangan rokaatnya yang tidak sedikit. Tarawih merupakan bagian daripada syariat agama Islam yang bersifat sunnah. Dan kesunahan ini dikerjakan khusus pada malam bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, an Aisyata radhiyallahu anha, annahu sallallahu alaihi wasallam, kharaja fi jawfil layli fi Ramadan, وَصَلَّ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّ النَّاسُ بِصَلَاتِهِ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ بِذَلِكَ وَكَثُرَ النَّاسُ فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ فَصَلَّ وَصَلُّوا بِصَلَاتِهِ. Dari riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada malam hari ketika bulan Ramadan untuk mengerjakan salat, yakni pada malam pertama dan malam kedua. Falamma kanatil lailatus salisatu kasura an-nasu hatta daqa al-masjidu ala ahli. Falam yakhruj ilaihim hatta kharaja li salatil fajri. Falamma shalla al-fajra aqbala alaihim wa qala lahum innahu lam yukhaf ala sya'nikum al-lailata walakin khashitu an tufrada alaikum salatul laili fata'ajizu anha. Pada malam ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata tidak keluar. Saat itulah para sahabat bertanya-tanya, Nabi kemana? Di hari berikutnya para sahabat berkumpul di masjid untuk menanyakan hal tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kenapa kemarin tidak keluar? Kata Nabi, bukan saya tidak ingin mengerjakan sholat, tetapi saya khawatir kalau aku secara terus-menerus sholat, maka akan dianggap wajib oleh umatku. Artinya begini hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat tarawih itu hanya pada malam pertama, malam kedua. Di hadis yang lain disebutkan pada malam ke-23, 25 dan 27. Sehingga sholat tarawih hukumnya tidak wajib sebagaimana sholat lima waktu. Sholat tarawih hukumnya sunnah mu'akkadah. Yang dianggap qiyamul lail pada bulan Ramadan adalah sholatul lail. Lalu berapa bilangan sholat tarawih selama ini yang kita pahami? Ada beberapa pendapat terkait dengan sholat tarawih daripada hadis yang banyak beredar. Pertama, sholat tarawih itu berjumlah rakaatnya berjumlah 11 bersama dengan witirnya 3 rakaat. Ini didasarkan pada hadis lain tentu saja yang menerangkan bahwa Nabi ketika sholat pada malam hari tidak lebih daripada 11 rakaat.
Itu. Sementara pendapat yang kedua menyebutkan bahwasannya sholat rokaat itu, sholat tarawih berjumlah 20 rokaat, tidak termasuk witir. Pendapat ini merupakan ijma daripada para sahabat, didasarkan atas apa yang dikerjakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anha. Dalam sebuah riwayat disebutkan, iktadu billadaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Ikutilah sahabatku setelah aku wafat, yakni dua sahabat, maksudnya adalah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Suatu ketika Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat untuk mengerjakan sholat tarawih secara berjamaah. Beliau memerintahkan kepada Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam sholat tarawih bagi para laki-laki. Dan rokaat yang dikerjakan pada saat itu adalah berjumlah 20 rokaat. Ini sebagaimana riwayat Al-Baihaqi dalam sahihnya. Dan pendapat 20 rokaat ini diikuti oleh madhab Syafi'i, madhab Hanafi, dan juga madhab Hambali. Kemudian yang ketiga, rokaat sholat tarawih, yakni ada 36 rokaat. Semakin banyak tentunya, dan pendapat ini dipegang oleh Malikiyah atau pengikut madhab Imam Maliki. Lalu bagaimana bisa terjadi perbedaan daripada jumlah rokaat tersebut? Pertama, tidak ada keterangan secara eksplisit yang menerangkan jumlah rokaat sholat tarawih yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga terjadi perbedaan jumlah. Jumlah yang pertama atau 11 didasarkan pada keterangan bahwa Nabi ketika sholat malam tidak lebih daripada 11 rokaat. Dan 11 ini dikerjakan dengan bacaan yang lama, sehingga ketika membacanya itu membutuhkan waktu yang tentu saja lebih panjang. Dan sebagian berpendapat bahwasannya ketika sholat tarawih, ketika selesai dikerjakan 2 rokaat, sahabat mengerjakan tawaf. Jadi sholat 2 rokaat, kemudian tawaf. Begitu seterusnya hingga 8 rokaat. Tentu saja durasinya akan lebih panjang. Kemudian keterangan yang lain yang menyebutkan 20 rokaat ini didasarkan pada apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an dan diperintahkan kepada sahabat yang lain untuk mengerjakannya secara berjamaah. Dan tentu saja pendapat ini yang banyak diikuti oleh imam madhab, yakni madhab Hanafi, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali sebagaimana kami sebutkan. Yang terakhir 36 rokaat. Lalu bagaimana kita menyikapi tentang perbedaan pendapat tersebut? Tentu saja ini menjadi sebuah keistimewaan daripada ibadah umat Islam, di mana umat Islam bisa memilih di antara 3 tersebut dan menyesuaikan kondisi kita pada hari di mana kita hendak mengerjakan sholat tarawih. Kalaulah kita mengerjakannya 8 rokaat, maka hendaknya bacaan kita cukup panjang. Dan kalaulah kita memilih 20 rokaat, maka bacaan kita lebih pendek. Tergantung pada kondisi masyarakatnya masing-masing. Tetapi ketika kita memilih 36 rokaat, tidak berarti bahwa bacaan kita akan lebih cepat. Bahkan kalau kita melihat berita di TV-TV, ada sholat tarawih itu dengan witir hanya dikerjakan dalam 7 menit. Bagaimana sikap kita tentang hal tersebut? Pertama, sebaiknya kita tidak memaki dan tidak menyalahkan. Karena masing-masing punya dasar. Yang kedua, kita harus memegang teguh, sekalipun sholat tarawih itu bersifat sunnah, tetapi ketika kita sudah masuk pada sebuah ibadah mahdhah,
maka ada syarat dan rukun yang harus kita penuhi. Maka sholat tarawih itu hendaknya memenuhi salah satu rukun daripada sholat yang penting, yakni tumakninah. Dan kalau sholat kita sangat cepat seperti di TV-TV 7 menit dan lain sebagainya, nampaknya kita tidak memenuhi salah satu rukun tersebut, yakni tumakninah. Hadirin rahimakumullah, dan dalam keterangan lain disebutkan daripada Kiai Subki, yakni pemberi catatan kitab ini, wa fil mizan, dalam kitab Al-Mizan, wa min dalika qawlu Abi Hanifata wa Syafi'i wa Ahmad radhiyallahu an anna salata tarawih fi Ramadan ishrun, wa qala Syafi'i al-ashruna lahum habbu ilai, wa innama fil jama'ati afdalu ma'a qawli Malik fi ihdar riwayati anhu annaha sittatun wa thalasuna rakatan. Di sini disebutkan bahwasannya dalam kitab Al-Mizan bahwa Abu Hanifah dan Syafi'i itu lebih menyukai 20 rakaat sholat tarawih bilangannya. Dan catatan yang paling penting, Imam Syafi'i menyukai bahwa sholat tarawih itu dikerjakan secara jamaah sebagaimana yang dilakukan oleh atau yang diperintahkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Sayangnya kita kerap sekali menjumpai orang yang menyepelekan sholat tarawih dan menunda-nunda sholat tarawih sehingga dia tidak sempat mengerjakan sholat tersebut. Apalagi kalau kita ketahui di Indonesia sering ada lelucon, semakin lama semakin tambah jamaahnya, tetapi softnya semakin maju. Maju itu adalah maju jamaahnya, bukan maju kemajuan sholatnya gitu. Artinya di malam-malam terakhir itu justru kita malah disibukkan dengan mencari pakaian hari raya, berburu diskon Ramadan, sehingga mengalahkan kebiasaan kita, mengalahkan sunnah Ramadan untuk mengerjakan sholatul lail atau sholat malam. Itu kerap sekali dilupakan gitu. Sekalipun sholat tarawih itu bersifat sunnah, tetapi tidak sebaiknya untuk ditinggalkan. Bahkan sebagian berdalih bahwasannya Rasulullah SAW hanya mengerjakan ya 5 kali. Sehingga sebagian anak muda lebih memilih katanya mengikuti Rasulullah untuk mengerjakan sebanyak apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Dan tentu saja itu pemahaman yang keliru. Begitu. Dalam pemahaman lebih lanjut dari kelompok orang tasawuf tentang bagaimana Rasulullah SAW mengerjakan sholat tarawih, yakni ketika beliau bertarawih, keluar untuk tarawih pada malam 23, malam 25, dan malam 27, diterjemahkan oleh kelompok ahli tarekat bahwasannya ketika 10 malam terakhir kita harus lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah dan memperpanjang durasi lamanya tarawih kita. Sehingga dikenal bahwasannya malam-malam ganjil pada bulan Ramadan untuk lebih serius beribadah dan bermujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akan kami sambung di lain kesempatan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.